Oke semuanya, balik lagi dengan gue Next Stomper. Kali ini kita akan melanjutkan game kita yang berjulukan Minecraft Java Edition. Dimana di episode sebelumnya seperti teman-teman lihat, kita sudah membangun rumah dan juga mengetari tempat-tempat di sana teman-teman ya. Tapi kenapa saya itu kekurangan bahan teman-teman buat bangun rumah. Jadi ya rumahlah kira-kira segini dulu aja teman-teman ya. Jadi nanti next atau mungkin gue pakai cara offline aja kita itu guys ya. Secara offline nanti bakal gue bangun sendiri, gue terusin. Ini kayaknya belum jadi itu masih ancur-ancuran. Terus kemudian progres gue selanjutnya itu gue, ntar kita kesini dulu teman-teman. Nih, gue itu bikin jembatan teman-teman buat mengarah ke villager sana ya. Tuh, gue bikin pakai apa namanya scope ya kan, potong-potong krek-krek-krek-krek gitu. Udah, terus kalian tuh bisa lewat jembatan ini. Dan di bawah sana itu udah gue kasih lampu buat kalau malam tuh kayaknya lebih bagus gitu guys ya. Nah, coba kita lihat. Nah, tuh ini udah gue bikin jalan teman-teman nih. Tuh jalannya ini sampai ke villager sana. Jadi kita kalau mau ke villager kan bisa motong jalan, gak harus muter dari sono baru ke situ, kan jauh banget. Soalnya ada lubang situ guys ya. Dan mungkin apa lagi ya? Mungkin itu doang sih ya. Lainnya nggak ada masalah, aman lah ya. Tuh, kalau malam enak, ada penerangannya gitu kan, the best ya. Sip. Oke, kita langsung let's go. Tidur dulu lah, baru kita muter-muter. Sebentar. Yuk, let's go kita ke rumah teman-teman. Tuh, tuh, lebih cakep kan kelihatannya tuh. Nah, GG teman-teman. Nah, sudah malam ya. Nih. Dan juga nih gua kasih kayak serabut-serabut gitu. Jadi kayak kesannya kayak apa namanya ya? Jembatan-jembatan lama gitu ya. Duh, udah malam, guys. Dadah. Turu, let's go. Ayo kita turu, guys. Dan rumah kita masih gelap karena belum gua pasangin lampu, ya. Dan masih bukaan juga di sana, guys. Sip. Tertidur dan habis ini kita bakal jalan-jalan teman-teman ya. Yuk, let's go. Ini, oh iya, ini ruangan bawah tanah gua. Tuh, ini belum gua jebol. Jadi rencananya nih, gua mau bikin terobosan teman-teman ya. Jadi dari rumah gua langsung ke pantai gitu kan, enak ya. Sip lah. Kali ini kita mau jalan-jalan ke ini. Kemarin gua juga nemu temple teman-teman ya. Jungle temple lah. Ternyata jungle temple itu berlawanan arah sama tempat yang kemarin pengen kita tuju, di arah sana ya. Tapi sebelum itu kita persiap-siap dulu lah ya. Ini kita taruh-taruhin dulu barang-barang yang kurang penting. Bambu kita bawa karena kemungkinan kalau butuh-butuh torch atau butuh stick ya, kita bisa pakai itu. Kemudian apa lagi ya, kayu 14 biji aja cukup, gak usah banyak-banyak. Cobblestone juga lumayan, 34. Ini kita taruh dulu. Ini kita taruh dulu aja kali ya scope-nya ya. Satu aja buat deh, boleh. Pedang kayu buat jaga-jaga juga kalau habis ya. Pedang stone boleh. Shield. Nah, ini juga pickaxe bakal gue banyakin aja guys, karena kemungkinan besar kita bakal menambang-menambang sesuatu ya. Dah. Sekarang kita mau bikin pedang besi dulu guys. Ya, yeah, kita bikin pedang besi sama pakai armor. Sip. Pedang besi mana ya? Oh, nih. Iron sword. Let's go. Terus ini kita pakai dulu. Sip, kita lihat. Nah, kan lebih aman lah ya. Aman sedikit. Nggak banyak-banyak amat. Terus persediaan makanan gue pakai ini aja, ayam. Terus apa lagi ya? Daging, boleh daging. Tapi nanti item gue kebanyakan, guys. Kita taruh-taruhin aja deh. Ini taruhin juga. Stick taruhin dulu. Nah, ambil taruh sini. Atau mungkin roti aja kali ya. Setau gue sih roti lebih ampuh guys buat nahan-nahan lapar. Boleh deh roti deh. Yuk, kita ambil roti dulu guys. Terus kita juga bawa itu deh, apa namanya, iron pickaxe satu aja deh.
Kalau misalnya kita nemu diamond atau redstone gitu kan, kita nggak bisa pakai pickaxe yang batu guys. Kita mau bikin pickaxe guys. Berjaga-jaga nih, takutnya ada sesuatu, repot guys ya. Kita balikin aja, dan juga semoga nanti kita dapat iron banyak ya. Terus apalagi sekali di sini gua mau bawa apa lagi teman-teman? Habis lah ya. Oh, torch, boleh torch. Bawa. Kemudian kita juga mau bikin kapal dulu ya. Kapal itu pakainya ini deh, pakai owak. Kita bikin kapal dulu guys. Jadi updatean baru itu kalian bisa bikin kapal terus dikasih itu guys, apa namanya? Dikasih apa sih namanya? Wait. Dude, I need this. Nih. Sip. Oke, ini terus kita bikin chest ya. Jadi kapal itu bisa dikasih chest, teman-teman. Mana nih chest? Nah, ambil. Terus kita combine kapal sama chest. Nah, dapat satu. Jadi kita bisa bawa barang lebih banyak nanti ya. Kemudian gua mau bawa apa lagi guys ya? Kasur boleh sih, ntar kita ngambil di villager atau deh. Ini sip, ambil banyak. 14, terus kita jadiin roti. Mana roti nih? Sabar. Roti, oh ini roti. Sip. Lagi. Nice. 6 biji lumayan lah ya. Kemudian apa lagi teman-teman nih? Ngumpung di sini nih. Nanti nyampe sana bingung kita. Campfire gak usah lah, terlalu mahal guys barangnya. Udah. Kasur kali ya, emang benar. Berarti kita yang harus bawa kasur. Iya. Crafting table dong, penting lah. Sip, kita ambil kasur dulu teman-teman ya. Yuk, let's go. Villager, aku mau pinjem kasurmu. Mana? Iya, gak punya deh. Gak punya yang itu guys, kita cari yang punya aja. Oh iya, kasur lama kita aja guys. Jadi waktu itu kita kan aduh di tempatnya villager yang ini nih ya. Tuh, barang-barang kita juga di sini juga. Ya, ini belum penting juga lah. Papa, biar situ aja dulu. Titipin aja. Kita mau ngambil kasurnya. Bro, I need this. Thank you. Yuk, kita naik ke atas. Nice tuh. Awas, woi. Oke, teman-teman, gua udah ngambil kasur ya nih, tuh. Kita ambil red bed ya, kemudian ya ambil dikit-dikit aja lah ya. Terus kita mau bawa workboatnya. Sip, taruh. Tampilannya keren ya. Wih, boleh guys ya. Sip, terus kita mau ke daerah sana kan. Let's go, kita mau ke temple teman-teman ya. Temple, I coming for you. Mana sih pakai pedang lah, pedang yang biasa dulu, pedang stone aja dulu. Sip, nanti kalau musuhnya udah mulai banyak baru kita pakai yang iron sword teman-teman ya. Oke, yuk, let's go. Ini kita taruh di F. Nice tuh. Nah, ini kalian ke pojok sini aja teman-teman. Sip, nah sudah sampai. Sip, turun, let's go. Kita ke sana teman-teman. Nah, di sekitar sini tuh ada itu jungle temple, guys. Tuh di sana tuh. Tuh, kelihatan kan? Nah, itu kita mau ke sana, teman-teman. Yuk, let's go. Sup, os. Mantap. Mandi dulu kan ya. Nice. Awas. Wah, ini juga ada gua-gua mengerikan. Enggak, gua gak mau ke sana. Karena gua mau ini dulu ya kan. Yuk, tapi sebelum masuk gua bakal taruh tempat responnya di samping itunya guys ya, di samping apa namanya, di samping templenya, biar nanti kalau ketika gua mati gua bisa langsung cepet, gak usah jauh-jauh ya kan. Yuk, let's go temen-temen. Mana nih tadi di pojok kok hilang. Wait, dude, where are you? Wait a minute. Jungle temple-nya mana, guys? Cepat turun.
Terus jungle temple-nya di mana, guys? Dari buta map, astagfirullahaladzim. Itu loh, Sat. Ya Allah. Iya, guys, dari buta map ini, guys. Parah. Oke, yuk, let's go. Nah, itu. Ngapain pakai jauh-jauh? Ih, emang kelakuan nih. Next stomper enggak jelas, guys. Yuk. Nice. Udah mau malam juga, sekalian kita turu ya. Nah, ini di sini temple nih. Oke, kabar. Bel, wash, minggir. Aduh, ah, ganggu. Kamu sangat mengganggu sekali. Ah. Oke, kita tidur di sini dulu aja. Oh, belum bisa. During a thunderstorm. Betan malam. Nice, sudah. Yuk. Let's go, teman-teman. Nice, sudah pagi. Dan ini kasur kita biarin aja buat tempat respon ya. Eh, bisa respon sini enggak? Udah kan? Yuk. Kita masuk, teman-teman. Let's go. Kita masuk ke dalam sini. Lewat mana masuk ya? Aduh. Masuk ke mana sih? Ke sini, guys. Misi. Waduh, terlalu gelap, guys. Bang. Wait, dude. Setahu gue ada jebakan-jebakan gitu deh. Iya kan? Oh iya, tuh ada jebakan-jebakan, guys. Ini buat apa? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ush. Itu pasti ngebuka sesuatu tuh. Oke, sabar. Wow. Oke, ini dihancurin dulu. Dihancurin, guys. Sip. Sabar. Sabar, dude. Ah. Gua enggak lihat ini, gua kira tadi yang bawah itu. Terus tadi pick egg-nya. Oh, ini, guys. Waduh. Oishi. Oi. Oke, sabar. Kita hancurin dulu. Nice tuh. Cepat ada arrow berapa lu? Wah, ambil semua lah. Nah, sip. Kita ambil arrow, guys, lumayan. Nah, udah aman kan? Eh, kok ambil terus itu? Nah, sip. Dapat 13 arrow, lumayan. Gold. Mantap, ya. Yeah. Dapat gold, juga dapat rotten flash. Kita kasih itu ya, wolf. Jadi kalau kalian yang mau ngejinakin wolf, itu pakai rotten flash, teman. Ah, ini ada redstone juga di situ. Oke. Oh, ya kenapa kita ngambil aja redstone-nya? Benar juga. Sebentar, gue mau ngambil ini ya dulu, buat nanti kalau gue mau bikin-bikin, guys. Oke, ini kita F dulu, terus kita mau ambil itu. Ship. Nice. Nah, kan bisa enak nih. Gue butuh redstone soalnya, guys. Nah. Jadi kita daripada ngambil-ngambil redstone gak jelas, kita mending pakai itu, guys. Gak ada apa-apa kan di sini? Oke, ambil. Wah, lootingan kita banyak ya. Oh, ada lagi tuh. Nice. Nah. Oh, cara bikinnya gitu. Oke. Ini juga kita ambil aja. Wire tadi kita dapat berapa, guys, wire? Ya, wire dikit dapatnya. Oh, ini ada nih. Sip. Nice. Sip. Dapat wire, dapat lumayan, dapat 3. Oh iya, lapar, lupa. Makan dulu. Makan dulu. Sip. Eh, kita lagi. Nice. Yuk. Ambilin dulu ininya biar nggak boros, teman-teman. Udah nggak ada apa lagi kan? Sip. Ah. Jangan buang-buang lo ya. Ayo. Ambil. Drill mungut, guys. Sip. Terus kita ke atas kah? Kayaknya pintunya nggak itu doang kan ya? Oke. Kita pakai ini lagi. Let's go. Wow. Kayaknya ada lagi deh, guys. Apa emang pintunya itu doang? Gak ada lagi.
Ada lagi ya? Gak ada lagi, yes. Habis kayaknya. Coba kita pencet lagi. Oke. Gue pengen nyoba dulu ya, sabar. Itu buat kemana sih? Itu buat kemana, bro? Itu yang gue bingung. Sebentar. Gue mau bongkar deh. Bongkar, kita bongkar, guys. Ah. Wow. 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 Gila, ngeri. Untung gue kesini ngecek. Wah, satu item. Ini juga penting nih. Buat bikin itu, guys. Redstone. Bikin apa namanya? Farming iron. Piston juga lumayan nih. Kita ambil aja dulu. Sip, ada sticky piston juga. Ambilin cuma, ini. Kalau yang batu-batu mah gak usah. Batu moist sih, tapi bagus juga, guys. Boleh, boleh, boleh. Kita ambil beberapa aja lah ya. Batu moist kalau gak salah dia bikinnya pakai lumut sama cobblestone doang. Kalian combine, udah, kelar. Sip, hancurin dulu chestnya. Ya kan. Nah. Udah bambu. Oke, gak ada lagi. Aman. Lever kita ambil aja. Umutin semua, guys. Oh, ini boleh nih. Bagus. Bahannya bagus. Sip. Nice. Ambil. Dah. Terus kita ke atas. Dan semuanya udah kebuka lah ya. Udah gak ada item lagi kan. Udah kan. Yuk. Kita let's go, guys. Keluar dari sini hidup-hidup. Dan kita ambil kasurnya. Kasur kita dimana tadi ya? Oh, ini nih. Ambil. Sip. Terus kita balik ke kapal kita. Dan ada dua tempat lagi yang bakal kita jelajahin, teman-teman ya. Oh, ini apa nih? Oke. Menarik. Oh, gak ada apa-apa. Let's go. Gue kira ada item atau apa gitu kan yang bisa kita ambil, guys. Ternyata nggak ada. Oke, yuk. Mumpung di sini gue ngambil apa lagi? Ya, dan ngomong-ngomong, bio gue kemarin nggak tahu kemana, kayaknya mati, guys. Hilang, udah nggak ngikutin lagi tuh bio. Parah, parah. Gue masih bingung itu mati gara-gara apa ya? Kalian yang tahu bionya mati gara-gara apa? Komen di bawah aja, guys ya. Bingung saya. Oke, barang-barang penting kira-kira kita taruh di mana ini? Oke, sabar, naik dulu. Oh, awak. Oh, jadi cara ngakses ininya, guys. Cara kalian ngakses chest yang di kapal ini, kalian pertama klik kanan dulu ke kapal, terus kalian pencet E. Nah, ini boat with chest. Jadi kalian bisa taruh di situ. Nah, ini kan enak nih. Piston juga kita taruh, yang penting-penting aja. Terus ini juga penting. Tadi cuma satu kita ambil ya. Gak apalah. Nanti kita bikin lagi kalau ada. Redstone juga 15. Wah, mantap guys. Apalagi ya? Dispenser, ya boleh. Terus herbal boleh deh. Ini juga oak. Ini kita taruh. Siapa lagi, guys? Sudah. Bambu jangan deh. Entah kalau kita pakai repot, guys. Dah. Paling lever sama arrow, karena kita arrow nggak make ya. Sip. Dah. Yuk, let's go. Kita ke tempat selanjutnya, teman-teman. Jadi kemarin ketika gua ya farming sendirian lah ya. Gua itu nemu ada tempat ini yang banyak tanaman yang ada warnanya itu loh. Apa sih namanya, gue nggak tahu biomnya, guys, namanya apaan. Jadi biomnya itu dia nih dekat banget. Di mana ya? Katanya dekat, bang. Iya, sebentar, bro. Mana ya? Ah, ini nih. Jadi kalian ke depan sini aja. Tuh. Wah, kita ngalir, guys. Gue parkirin dulu deh. Sip. Nah, ini kalian ikutin air ini aja, teman-teman, aliran airnya. Dan kalian bisa turun ke bawah sini. Dan mana? Kayaknya bukan sih ini deh. Salah. Kayaknya bukan situ, guys. Bukan di sini. Terus di mana, bang? Sabar, bro.
Oke, setahu gue ada aliran air terus ngarahnya itu ke mana ya? Sabar. Bukan di sini nih. Oke. Oh, ini kah? Oh iya benar ini. Ah. Sini teman-teman. Nah, ini yang gue bilang. Tuh, ini ada aliran air ke sini kan? Tuh. Kalian bisa ke bawah. Dan gua mau untung bawa kasur, gua jaga-jaga ya. Dan kita langsung turun ke bawah, teman-teman. Kemarin gua udah nyoba ke bawah, cuman gua jalan-jalannya enggak jauh, cuman dikit. Ya, tuh, nyampe sini aja. Kita mari let's go turun, teman-teman. Semoga enggak ada sesuatu yang menghantui kita ya. Let's go. Kita berjelajah di tempat yang suram dan gelap satu ini. Yuk. Tuh. Sabar, guys. Nah, ini adalah mos, teman-teman ya. Nah, ngumpul di sini. Jadi kalian ada yang bingung kan, Bang, cara panen berry gimana? Jadi pertama kalian ambil aja nih. Kalau azalea boleh, kalau enggak mosnya ya. Nih, yang mos ini, guys, mos block. Itu kalian ambil aja semua. Pakai tangan kosong ya. Ambil dulu. Ya Allah Akbar. Makan dulu. Aduh, penuh lagi. Itu kita, guys. Wah, enggak kelihatan. Enggak kelihatan, bro. Untung gua enggak mati. Oke, kita taruh sini aja kasur ada ya. Oke, tidur dulu. Ngamanin barang dulu. Wah. Oke. Respawn point set. Ntar gua lapar, mumpung lapar kita makan biar bisa nambah darah. Sip. Nah, kalian mau panen itu kan, apa namanya, tanaman-tanaman ini. Jadi caranya itu, bentar, gua udah ngambil nih mosnya. Kurang banyak kali ya, ambil lagi deh. Pakai tangan kosong aja. Kalian gak usah ragu. Lo gak pakai ini torch deh. Biar terang, biar gak ada si creeper ngeselin itu lagi. Sip. Nah, ambil. Kalian ambil aja teman-teman. Ambil aja semuanya. Terus nanti kalian butuh bone meal ya, buat panen di rumah kalian. Jadi sebenarnya satu atau dua aja udah cukup aja teman. Dan kita mau turun ke bawah sana ya. Let's go. Sip. Kita mau turun. Turun terus. Turun. Turun teman-teman. Dan kita mau ke sana. Sip. Oke. Kita sudah di bawah tanah. Dan inilah tempat yang kita jelajahin buat saat ini, teman-teman. Keren. Dude. Kestuck, dude. Oh, bisa naikin. Oh. Wow. Gue baru tau bisa naikin, guys. Oh. Wait a minute, dude. Itu ada mine shaft kan? Namanya mine shaft bukan sih? Oke, turun dulu. Apa hancurin aja? Bawakan air tuh. Nice tuh. Nah, kita dapat berry kan. Nanti bisa kalian panen, teman-teman. Bisa diambil. Ada jalan lain juga di sini, teman-teman. Nah, kita ambil dulu berry-nya biar nanti kita panen, guys ya. Yuk. Sip. Berries kita makan bisa ya? Bisa dimakan tapi nambahnya dikit. Oke, yuk kita jelajah lagi tempat satu ini, guys. Oke, isi bang. Sepertinya gue bawa itunya kurang, guys. Tapi untung gue bawa chest ya. Kita taruh chest dulu di sini. Kita bangun, kita bikin itu dulu. Kita bikin center torch ya. Gue udah tahu caranya sekarang ya. Gue belajar, guys. Sip, ambil. Ada gua nggak bakal kapak ya. Jadi pakai tangan aja. Biar nggak boros, guys. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Iya, ini ada ini nih, mine shaft nih. Iron. I need that thing, dude. Oke, sabar. Sabar. Ini mine shaft nih. Ada rail juga. Bisa kita ambil sih. Wih sih, kaku kaget ada kamu. Sabar.
Hey. Duh. Shh, mendak sana. Satu lagi. Nice tuh. Wow. Wah. Ada main chef, main chef. Apa enggak tahu nama, gue lupa namanya, guys. Ah. Yo 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 yo. Wah, oke sekali sih, guys. Oh, ini pakai pedang kalau enggak salah ngambilnya. Tuh. Jadi cara ngambil cobweb itu ngambilnya pakai pedang ya. Jangan lupa, teman-teman. Jadi ngumpul di sini kita ambil-ambilin dulu ininya, glowberries-nya. Jangan banyak-banyak, nanti tempatnya jadi jelek. Sip. RPG bisa lah. Jadi cara kalian panennya gimana, guys? Ini kan ada mouse nih. Kalian klik kanan aja, itu udah jadi itu tuh. Udah bisa panen. Jadi kalian easy, guys, buat panen glowberries tuh. Ya. Yeah. Yang masih bingung. I need this. Wait a minute, dude. Sabar. Oke. Okay. Biar gua tahu jalan, guys. Woi. Di mana lu? Sini taruh kamu gue. Wow. Mau suara ini di atas, guys. Gede ya main chef ya. Bentar. Gua mau sini dulu, sabar. Gua mau ke tempat tempatan di bawah sana dulu deh. Tuh. Wah, ada skeleton. Tar dulu kita ambil yang iron sword, kita taruh di sini, guys. Sip. Nanti kalau butuh yang jangka berat bisa kita ituin. Ini redstone bisa pakai ini gak sih? Iron, guys. Gue penasaran coba ya. Oh, bisa. Gue kira harus pakai diamond ngancurinnya. Enggak ya. Yang pakai diamond sih ini kali ya. Apa namanya tuh? Obsidian baru pakai diamond bisanya. Oh. Saya melihat ada seorang di bawah sana. Oh, enggak ada ya. Oke, yuk kita ambil dulu, teman-teman. Ambilnya pakai apa ya? Pakai ini bisa. Oh, bisa. Ambil dulu leral-leralnya. Penting karena nanti kita bakal butuh buat bikin-bikin ini ya. Apa namanya? Farm iron. Butuh banget. Ini juga kita ambil aja boleh sih. Apa namanya? Weh, ada kamu. Kita lihat seefektif apa, teman-teman, pakai iron. Lebih cepet ya. Oke. Nah, oke. Nyambung di sini, gue mau ambilin dulu. Ambil pakai apa ya? Ini kali. Wow. Wish, ambil. Wih, ada babang creeper di situ ya. Halo, bang. Oke, ambilin dulu, guys. Mumpung creeper nggak lihat ya. Sip, sabar. Diam-diam, teman-teman. Sabar ya, teman-teman. Karena, creeper hilang, bro. Wah, serem sih. Jump scare itu, guys. Oke, yuk. Kita ambil lagi. Biar terang ya. Wait, dude. I need to go to up. Stay. Nice. Ini juga kita ambil aja. Kita farming, guys. Nah, iron kan lumayan. Sip. Menarik. Apa kita ini F aja kali ya? Terus kita pakai ini. Yo. Gini aja, guys. Oke. Mumpung di sini gua mau pakai itu aja. Adakah sesuatu yang menarik, guys? Kayaknya belum ada deh. Juga udah gue pakein main shaft itu, nanti gue jelajin sendiri lah kalau enggak lah. Easy, guys. Nice. Ini ada suara skeleton tadi kita lihat. Jadi kita pakai ini dulu. F, mumpung terang, guys. Oke. Banyak berisnya. Nice. Oke. Sabar, jangan tergesa-gesa, bang. Dapat berapa sih? Nanti gue malah gak tahu dapat berapa, malah salah ambil aja. Apa yang tunggu berbuat? Sih, kan bar kan? Oke. Woi, sabar. Lu mau lawan gue, bro? Bro. Yakin, bro? Mana sih lu, bro? Di bawah sana. Oke. Gak usah diladenin. Mau ribut sendiri dia kan? Tarung sendiri tuh, guys. Sabar, ini kita ambilin dulu. Sip. Ada spawner. Pantesan. Hancurin aja, guys.
jangan dihancurin, bisa buat ini spawner apa namanya, spawner farming, farming itu guys, farming spider buat ngambil cobweb. Kenapa gue butuh cobweb guys? Gue pengen bikin tangga bangunan ya. Jadi kalian tinggal gabungin bambu sama cobweb, nanti kalian bisa farming, bisa apa namanya, bikin bahan bangunan lah. Sip, nice. Apalagi kita butuhkan ini arrow-nya si monster di bawah tadi. Oke. Oh. Nice. Duh, menarik sih guys tempat-tempat ini tuh. Ntar gue jelajahin deh. Iya. Yeah. Untuk sekarang segini aja kali ya. Nanti gue mau ke atas dulu deh. Oke, boleh. Yuk, ada satu tempat lagi yang belum gue jelajahin, teman-teman. Kita balik dulu. Balik dan kita balik ke rumah kita, guys. Lihat mana ya? Sini. 14 cukup kan? Nanti bisa dikembangin lah. Ntar gua kasih tahu cara ngembangin itunya ya. Aduh. Gua kasih tahu cara ngembangin si mosnya ini. Kita ambil dikit aja, teman-teman. Enggak usah banyak-banyak. Dan bentar. Gua tadi mana, guys? Ini. Kita di lewat sini, guys. Wow. Enggak, gua enggak mau. Sama lu pada sabar. Gua sedikit jantungan nih, guys. Ada suara apa tuh? Oh, ikan. Wow. Ikan apa itu, guys? Ikan koi kah? Tuh. Itu ikan apa, guys? Wow. Bentar. Gua mau ngambilin dulu kasur gua dulu. Ya. Sip. Dah. Ya, kita naik ke atas lagi, guys. Semoga nggak ada creeper lagi ya. Ngeselin sih itu creeper. Oke, yuk. Naik terus. Sambil makan. Boleh ntar di atas. Jadi, itulah yang ada di dekat world gue ya, guys ya. Ada tempat moss. Terus kemudian... ya, ada temple. Jungle temple. Semoga sih nanti ada ini. Ocean temple ya, deket. Amin. Tapi, ya, jangan juga lah. Kasian Mojang. Bro, world lu kecil banget. Jadinya gitu, guys. Oke, udah malam, sekalian tidur, pulang lah. Kita mau panen moss juga ya. Di atas tuh, udah gue bikinin, guys. Hip. Ambil, naik kanan. Kita let's go ke rumah. Kita parkirin aja, teman-teman. Jadi gue bikin atas itu buat farming moss, teman-teman ya. Nih, sip. Turun dulu. Control. Oh iya. Kita tidur dulu baru kita ambil barang kita. Turu. Sip. Cukup mengerikan dikit ya. Nah, sekarang kita mau panen. Gimana cara panennya, Bang? Sebentar ya. Ada spider lumayan. Kita bunuhin aja. Bro, sini. Oke, satu. One hit, dua hit. Sip. Apa spider lah ya. Terus kita mau bikin ini. Mana ya yang buat bikin pupuk? Bikin pupuk mana sih, guys? Bikin pupuk aku pakai apa? Ini kompresor. Jadi kalian pakai itu aja. Tadi dibilangin pakai kayu ya. Kayu kita mana? Bro. Oh, ini. Kita bikin kompresor dulu, guys. Sip. Lagunya enak ya. Nah, kita bikin kompresor satu. Terus, nah ini tadi gue mau bikin ini, guys. Makanya gue butuh cobweb agak lumayan banyak ya. Jadi kita taruhin aja dulu. Taruh. Sip. Nah, kita mau bikin cobweb kan. Caranya itu, iya. Kita siapin bahannya dulu. Nih. Kalian pertama bikin gunting. Terus gunting-guntingin aja daun-daun itu ya. Nah, nanti tujuannya buat bikin cobweb. Bikin mosnya makin banyak. Sip. Kita kesini dulu. Kita taruh aja kompresornya di sini deh. Boleh. Terus kita ambil daun ini 64 ya. Kalian taruhin aja. Klik kanan terus. Nah, dapat kan? Dapat bone meal kan? Nih, bone meal, guys. Nah, bone meal ini pertama ya. Hujan sih. Enggak apa-apa lah.
pertama teman-teman kalian gali aja dulu gua di dirt gini ya. Terus kalian taro mosnya satu, terus kalian pakai bone meal. Nah, udah jadi deh. Tuh. Kalian panen mosnya begitu ya. Jadi kita ambil-ambilin aja mosnya tuh. Banyak dapatnya, guys. Nah, tuh. Enak kan? Itulah cara panen mos ya. Jadi dari satu pun kalian bisa dapat banyak, guys. Nah, tuh. Nah, kan dapat kan? Dapat ginian juga. Nah, tuh. Sip. Nah, ambil. Terus kita mau taruh di sini deh. Ya. Taruh di mana ya? Sini boleh. Sip. Nah, akan lebih alami ya. Sini juga biar kelihatan itunya. Terus kita taruh flooringnya. Nice. Udah. Nah, kita sekarang mau bikin itunya, guys. Apa namanya? Mosnya. Buat nanam berry. Jadi kita pasang di atas aja. Vertikal. Iya kan, benar vertikal kan? Pasang semuanya. Sip. Terus aja. Gak usah ragu. Pasangin terus, banyakin. Pasang terus temen-temen. Sip. Nice, satu lagi. Dan abis. Ini karpetnya, mos karpet kita taruh aja. Biar kelihatan lebih alami ya. Kita pakein aja di situ. Nah, udah. Kalian tinggal taruh ini. Bisa di sini tuh, udah kan? Nah, udah. Kalian taruh dua lah, misalnya. Tuh. Taruh lagi. Nah, udah deh. Ini enak kan? Lebih mudah, teman-teman, kalau mau farming-farming gitu kan. Jadi cakep kan? Nice. Terus kita bikin lagi bone meal. Nice, taruh lagi. Banyakin. Terus bone meal lagi. Terus bone meal lagi. Nah, habis. Dah. Sekarang kita mau ambil moss lagi biar lengkap ya. Nah, kita ambil moss satu, moss block boleh. Akan satu aja, moss banyak-banyak, teman-teman. Kalian taruh di sini. Nah, ngambil dulu. Terus yang tempat kosong ini kalian bisa isi dirt. Bentar, nih gua ambil dirt dulu. Dirt gua banyak kan, 64. Jadi kalian ambil aja dulu, teman-teman. Nih. Ambil ya. Terus kalian taruh-taruhin aja di sini ya. Sip, tuh. Taruh lagi. Terus. Nah, terus kalian bone meal. Mana tadi ini? Nah, jadi kan itulah gimana caranya kalian mau panen moss dan masang mosnya di situ tuh. Jadi bagus kan? Nah, itulah teman-teman. Jadi banyakin belajar ya. Ini juga bisa kita kasih bone meal lagi di sini. Tuh, mantep. Kita mosnya makin banyak ya. Ini kita ambil aja sama ini. Sip. Terus kita taruh di mana? Di karpet bisa enggak ya? Gue pengen nyoba sih. Coba dulu ya. Tuh. Panjang sendiri, guys. Jadi kalian cuma butuh dikit terus sudah deh panen. Kelar. Ini jadi gitu ya, teman-teman ya. Sip. Dah. Terus kita isiin lagi terakhir. Dan iya. Cukup sampai sini aja. Tempat yang sana belum kita jelajahin. Kemarin gue pengen jelajahin tapi enggak jadi. Ternyata ada tempat yang lebih bagus ya. Jadi sekian ya teman-teman buat video kali ini. Jadi iya, di video kali ini gue bikin cara bikin panen moss atau bikin panen lainnya. Jadi next kalian mau ngapain lagi gue, silahkan komen aja di bawah teman-teman ya. Untuk kali ini sekian aja tuh. Jadi buat panen moss nanti gue taruh tengah, yang atas mungkin gue kasih panen ini ya, Ancient City ya. Jadi bisa tiga tempat, tempat biasa farming-farming gitu kan. Terus ada ini drip. Terus ya drip, ini lampu juga belum gue bikin lagi. Tadi dapat iron banyak tadi kita kan. Jadi sekian teman-teman buat video kali ini. Jangan lupa klik tombol like kalau suka dengan video kali ini. Kalau nggak suka di dislike aja dan sampai jumpa di next video. Bye bye.